Selanjutnya kita beralih ke Pilkada Jawa Timur, pemirsa. Kejutan untuk pasangan Kofifa dan Emil karena Raja Dangdut Roma Irama menyatakan siap memberikan dukungannya. Ratusan warga Jawa Timur yang tergabung dalam Forsa atau fans Roma Irama juga ikut mendukung pasangan Cawagub dan Cagub nomor urut 1 tersebut. Pecinta musik dangdut Indonesia pasti mengenal sosok yang satu ini. Siapa lagi kalau bukan Haji Roma Irama? Musisi berjulukan Si Raja Dangdut itu menyatakan siap memenangkan pasangan Khofifah Indar Parawansa dan Emil Dardak sebagai gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur 2018. Roma tidak sendiri. Ratusan warga Jawa Timur yang tergabung dalam fans Roma Irama dan Soneta atau Forsa juga menyatakan dukungan pada pasangan Cagub nomor urut 1 itu. Surat tertulis tanda dukungan diserahkan pengurus Forsa Jawa Timur kepada Khofifah di Surabaya. Saya pasti yang saya tahu beliau ini satu saleha, kemudian sangat orang yang berintegritas, kompeten, kemudian experience, punya pengalaman di dalam bidang-bidang pemerintahan. Ya. Jadi saya sangat yakin beliau bisa memimpin Jawa Timur untuk menjadi lebih baik lagi. Ini adalah komitmen yang menurut kami, saya dan Mas Emil, ini adalah sebuah hal yang harus kami syukuri sebagai anugerah Allah yang akan menambah kekuatan kami untuk bisa membangun sinergitas pada ikhtiar di Jawa Timur ini. Mengusung jargon Wiswayahe, anggota Forsa siap mengerahkan kekuatan untuk memenangkan Khofifah Emil sebagai gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur periode 5 tahun ke depan. Dalam deklarasi